Baru-baru ini, menerusi laman Instagram milik Rosita Cik Wan, menempelak tindakan segelintir warganet yang mempertikaikan anak bongsunya, Aisyah Diarana yang gemar bersiap. Jelas Cik Ta, dia enggan melarang anaknya yang secara semula jadi gemar melaram dan bersolek. Kenapa make up ni? Aisyah. Ha, dia make up sini. Merawat laptop dan minum melo ais pun dia make up tau. Ha, dia peduli apa? Ha, itu dia punya, orang kata, Aisyah punya hobi. Kan celik mata dia, gigi tak gosok gigi, dah pakai lipstick. Ha, macam mana? Mak dia ratu dulu. Orang yang mengatur macam tu sebab dia sakit hati. Ha, dia sakit pula tengok kita orang cantik. Celik mata dah cantik kan? Lama raya pun letup macam princess. Sakit pula hati dia tengok kita cantik kan Aisyah? Aisyah, siapa make up hati kegemaran Aisyah? Cici, makna Sheila and Otto. Ya ke? Sebab apa? Lainlah, anak kita ni anak artis. Memang dia suka make up. Macam mana hampa jaga anak hampa sudah lah. Justeru itu, Cik Ta menasihati orang ramai yang gemar mengkritik cara didikan anak-anaknya agar menjaga tepi kain sendiri.